ada dinamika internal yang... Pengunduran diri pengurus Hanura Kota Malang ini ditandai dengan pelepasan jaket partai yang dikenakan saat proses pengajuan bacaleg di KPU Kota Malang Rabu siang. Pelepasan jaket dilakukan saat konferensi pers terkait pengajuan bakal calon legislatif DPRD Kota Malang. Pengurus harian DPC Kota Malang yang mengundurkan diri, diantaranya Ketua DPC Ahmad Ilman Gama, Sekretaris Hasan Priyo Widodo, Bendahara Nia Meiti, Wakil Ketua Bidang UKK Chandra dan Administrasi Diana. Gama tidak menyampaikan alasan pengunduran diri bersama rekannya, tetapi langkah tersebut diambil karena alasan dinamika di internal partai. Mereka pun menegaskan tidak bergabung dengan partai lain. Mulai hari ini menyatakan bahwa kami mengundurkan diri dari partai kepengurusan dan keanggotaan Partai Hanura. Demikian, terima kasih. Ada dinamika internal yang mengharuskan kami untuk bersikap meninggalkan partai ini dan kami tidak bergabung dengan partai yang lain karena ini adalah langkah terakhir kami dalam politik formal di Kota Malang. Dan insya Allah kami akan menjalankan proses politik yang lain. Gama juga menambahkan pengunduran dirinya bersama pengurus lainnya tidak akan mempengaruhi proses pengajuan bacaleg ke KPU karena seluruh proses pendaftaran telah mereka selesaikan. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.